our tears, our prayers, our laughs, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours for a lifetime. I'll love you, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh darling, say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are. Now, hanya karena cinta antara Ananda Arwandi Sakau dan Agnes Runita Etidena yang mampu menyatukan ketiga adat yang berbeda, Alor, Kupang Amarasi, dan Ende. Pada hari ini, Anda dan saya menjadi saksi sejarah lahirnya cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta yang abadi antara Arwandi dan Agnes. Bapak Ibu, saya mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Dengan memohon rahmat Tuhan Sang Maha Cinta dan atas izin kita semua, rangkaian acara peminangan antara Ananda Serda Arwandi Sakau dan Agnes Runita Etidena segera kita mulai. Bekasi, Pondok Gede, 26 April 2024.
Kita awali seluruh rangkaian acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ramli. Saya persilakan. Bapak Pendeta Gamli. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu Bapa di sorga, yang karena anugerahnya telah mempertemukan kami pada kesempatan pagi menjelang siang pada hari ini Tuhan. Di mana atas anugerah Tuhan juga yang Tuhan telah mempersatukan untuk mempertemukan kedua saudara kami untuk Arwandi dan Agnes, yang mana pada saat ini Tuhan akan melangsungkan peminangan ya Bapa di sorga. Untuk itu Tuhan kami mau menyerahkan seluruh rangkaian pada peminangan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh dapat memimpin agar acara peminangan mulai dari awal, pertengahan sampai kesudahannya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Segala hal yang dapat menghalangi bahkan menghambat jalannya acara ini Bapa di sorga, kami sehati, kami tolak itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan Bapa di sorga agar semua acara ini berjalan seturut kehendak Tuhan saja. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Gamli yang telah membawa kita dalam doa. Selanjutnya, penerimaan keluarga besar Ende dengan tarian kebesaran Alor, yaitu tarian Cakalele Kolbat. Ya, tarian Cakalele yang dibawakan oleh 4 penari dari keluarga Molana Batu Lolong adalah tarian penjemputan tamu, di mana jika ada tamu kehormatan yang akan berkunjung di Kabupaten Alor, maka biasanya akan disambut dengan tarian ini. Tarian Cakalele adalah karya sebagai warisan budaya dari sejak nenek moyang hingga sekarang. Kita berikan aplaus untuk tarian Cakalele dari Kolbat. Berikan tepuk tangan buat tarian Cakalele keluarga Molana Batu Lolong. Yang pastinya setelah menyembuhkan sebagai tanda kasih sayang, keluarga besar Ende akan dikalungkan langsung kepada Bapak Ruben Etidena, akan mengkalungkan langsung kepada keluarga besar Ende. Ya, inilah bapak-bapak dari orang tua kita dari keluarga besar Ende sebagai kasih sayang, penghormatan, pengalungan untuk bapak-bapak kita. Bapak Ruben, kepada Bapak Yohanes Lado, SPG. Selanjutnya kepada Bapak Yohanes Emmanuel, kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan kerendahan hati saya mohon kita semua untuk beri tepuk tangan, beri tepuk di acara tangan pengalungan meriah. Selanjutnya kepada Bapak Selvis Bata, SGO. Kami juga mohon kesediaan Bapak Edison Etidena untuk mengalungkan langsung kepada Bapak Agustinus Bua dan Bapak Longinus SAG. Kami juga mohon kesediaan Bapak Ignatius Etidena untuk mengkalungkan langsung kepada Bapak Oswaldus Suwaro dan Bapak Romaldus.
Kita beri tepuk tangan untuk acara pengalungan ini. Dan Bapak John Sius akan mengalungkan langsung kepada Bapak Hieronymus dan Vincent Sius. Sekali lagi Bapak Ibu undangan yang hadir di sini, mari kita sambut pengalungan ini dengan beri tepuk tangan yang paling meriah. Iya. Kami mempersilakan keluarga besar Ende untuk berjalan menuju rumah kediaman Bapak Ruben Etidena. Dan perlu kita ketahui bersama, pada hari yang bahagia penuh bersaudara ini hadir langsung paman-paman, om-om dalam bahasa Ende, yaitu ada keembu dari Agnes Runita Etidena. Kalau dari keluarga Alor Timor, paman-paman itu disebut bapak-bapak kita, bapak-bapak leluhur atau om-om yang harus kita hargai sebagai orang tua kita. Kami mengundang keluarga Ende untuk masuk ke dalam rumah kediaman Bapak Ruben Etidena. Iya. Silakan. Ya. Ya, inilah keluarga besar dari Agnes Runita Etidena. Ini adalah paman-paman, om-om dalam bahasa Ende adalah ada keembu. Selamat datang di tenda kebanggaan ini. Saya memberitahukan adalah sebagai pohon pelepas, ya. Selamat datang bapak-bapak dengan senyumnya yang hangat. Sekali lagi henti-hentinya kami mengucapkan selamat datang, selamat berjumpa keluarga besar Ende di rumah kediaman Bapak Ruben Etidena. Sangat luar biasa. Jauh-jauh dari Ende boleh hadir bersama kita di tenda sukacita ini. Iya. Inilah dia keluarga besar dari Ende yang juga boleh hadir membawa seserahan. Ini adalah tanda cinta, tanda penghargaan keluarga besar yang sangat luar biasa. Inilah adat budaya yang tak mungkin hilang walaupun berada di tanah perantauan. Mereka datang membawa apa-apa yang menjadi bagian mereka. Ini adalah bentuk kebahagiaan memberi dengan sukacita. Itu sebabnya memang cinta dan kasih itu membutuhkan pengorbanan. Ya, pengorbanan sehingga boleh terjadilah acara peminangan pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pastinya keluarga Ende masuk dalam rumah sekaligus menggantikan busana. Silakan duduk Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Kita tetap bertahan di tenda kebahagiaan ini. Ya, untuk adik-adik muda mungkin bisa memberikan tempat duduk kepada orang tua. Dahulukan. Supaya tidak ada yang berdiri di depan pintu, mengutamakan orang tua dulu ya.
Oh ya Janter, pada siang hari ini, pagi menjelang siang, yeah. Kalau kita boleh berada dalam acara peminangan dari kedua belah pihak keluarga, yeah. Yaitu keluarga Bapak Arwin Sakau dan keluarga Bapak Ruben Etidena. Kedua putra-putri mereka Agnes Etidena dan juga saudari Arwinda. Arwandi. Boleh dipertemukan, ini semua bukan karena kekuatan manusia tapi karena rencana Tuhan yang indah. Yeah. Dan itu memerlukan pengorbanan juga dan perjuangan. Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu undangan sekalian, kita tetap bertahan sambil menunggu datangnya kembali keluarga besar Inde. Kita akan terus dihibur lagu-lagu yang menghangatkan suasana di acara peminangan pada hari yang penuh bersejarah ini. Saya persilakan. Ya. Kita akan dihibur dengan tembang-tembang daerah. Lea dubili, dubili lea. Lea dubili, dubili lea. Lea dubili, dubili lea. Oh dubili, lea. Lea dubili, dubili lea. Lea dubili, dubili lea. Lea dubili, dubili lea. Oh dubili, lea.
keluar udah, yang sudah keluar udah. Yang sudah keluar. Yang sudah keluar sudah. Yang sudah keluar. Keluar sini, sini, sini. Yang sudah berganti pakaian supaya cepat, karena waktu kita berjalan terus. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara yang kita tunggu-tunggu, yang pastinya kita semua penasaran dengan rangkaian acara peminangan ini, saya mengajak keluarga besar Alor dan keluarga besar Ende untuk boleh menuju ke pintu utama. Kita akan menyambut keluarga besar dari Ananda Serda Arwandi Sakau. Sekali lagi, untuk menuju pintu utama keluarga besar Ende dan Alor, kita akan menyambut yang berbahagia Serda Arwandi Sakau dan keluarga besarnya. Dengan sangat hormat Bapak Ibu undangan, keluarga besar Ende dan juga keluarga besar dari Alor, kita bersama-sama menuju pintu utama yang sudah disiapkan dan acara akan segera kita lanjut. Sekali lagi keluarga besar Ende untuk boleh menuju pintu utama. Ada Kak Umbu. Kita semuanya sama-sama keluarga besar Alor dan Ende. Sama-sama tunggu di pintu utama. Keluarga besar, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kita akan menyambut Ananda Serda Arwandi Sakau dan keluarga besar. Kita berdiri untuk menyambut pangeran tampan yang akan mempersunting Putri Cantik Agnes Ronita Etidena. Kita menyambut mereka dengan tepuk tangan yang paling meriah. Kepada keluarga Arwandi Sakau
saya mengundang untuk masuk ke dalam tenda sukacita ini. Dengan tarian kebesaran mereka adalah Ra'a Ro. Selanjutnya langsung dengan acara pengalungan yang mana Ananda Serda Arwandi Sekau akan dikalungkan langsung oleh Bapak Edison. Inilah Pangeran Tanpan Arwandi Sekau yang sangat luar biasa mampu mempersunting Nona Agnes Ruti Runita Eti Dena. Kita beri tepuk tangan untuk acara pengalungan ini. Selanjutnya ayahanda dari Arwandi Sekau akan dikalungkan langsung oleh Bapak Jerry Bantara selaku Ketua Umum IKO Sejabo Detabek. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya, ibunda dari Arwandi Sekau akan dikalungkan langsung oleh Ibu Jerry Bantara. Dan untuk menyambut Ananda Arwandi Sekau dan keluarga besarnya, kita iringi langkah manis nan pasti dengan tarian Cakalele dari Kolbat. Kita sambut keluarga besar Arwandi dan keluarga besarnya dengan tepuk tangan. ¶¶
Yang sangat luar biasa untuk menyambut tamu kehormatan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih kepada para penari dan keluarga besar Arwandi Sakao yang sudah boleh hadir memenuhi undangan peminangan ini. Selanjutnya sapaan dan adat ND yaitu PA yang akan disampaikan langsung oleh Ananda Andi Mago. Ongaleta. Devarare venatana. Orita. Orau. Omna. Orare. Ambu kajo, rana rana dia, dia apa mai tu anambu, dia saumele tina riba, wait, ne ini fini, kami ano, simosi ana ambu, Arwani, Runita etidena, foto apa dulu tahu abe udena tukang beka tukang kambuk beka tahu tu mai si baba babaku ne keluargaku nai sao tika tenda boga singo paka siramba. Terima kasih kepada anak Andi yang telah sapan adat Bea, yang mana menyapa yang berarti bersyukur kepada Tuhan sang penyelenggara kehidupan, yang mana Arwandi menemukan jodoh Agnes Ruti Edirina, anak kandung dari Bapak Ruben Edirina dan Mama Feninona Edirina. Dan dilanjutkan dengan tarian Golamba, tarian penyambutan kepada tamu kehormatan yang pastinya kepada Ananda Serda Arwandi Sakao dan keluarga besarnya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sekali lagi dari lubuk hati yang terdalam saya mengajak kita semua untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah para penari-penari cantik dan rupawan, baik tarian Golamba Indelio, tarian Roh Raro dari Kupang Amarasi. Selamat datang kepada keluarga besar dari Ananda Andi. Selamat siang, selamat datang. Dan pastinya kedatangan mereka merupakan bentuk adat dengan membawa seserahan mereka.
Selanjutnya saya serahkan acara kedua jubir. Perahu Cendana ke Hilir Tanjung. Syarat memuat hasil padi. Salam tersusun sirih dijunjung. Apa hajat datang kemari? Baik, terima kasih atas suara Mas yang disampaikan oleh keluarga Itidena dan keluarga yang terkait di dalamnya. Hendaklah kami dari ufuk timur menuju ufuk barat. Di tengah-tengah perjalanan kami, kami sangat melihat sekuntum bunga yang sangat mekar dan indah, dan setunas pandang yang sangat mekar dan subur. Oleh karena itu, balikkan mata kami melihat bunga dan panda itu, makanya berhentilah kami di situ untuk menyanyikan apakah bunga itu dan panda itu ada kumbang yang hinggap atau tidak. Terima kasih. Bunga di taman telah menanti di mana kumbang akan datang untuk memetik. Kue lepat enak dimakan, lepat dibuat dari pisang berangan. Selamat datang kami keluarga Bapak Ruben Itidena dan istri menyambut Bapak Arwin Sakau dan istri bersama rombongan. Dengan demikian bunga dan daun pandan itu menanti-nantikan kumbang yang datang dari ufuk timur. Tentunya kumbang itu bersiarah di seluruh dunia yang luas. Dan begitu laut yang dalam, tentunya ia seperti kata tua, berjalan sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Maka disitulah kami berhenti dan mau mengambil bunga dan daun pandan itu. Tentunya bunga dan daun pandan itu kami ingin mau mengambilnya. Tentunya ada bingkisan-bingkisan yang kami tata rapi dan kami mau serahkan kepada Bapak sayang dan Mama sayang, terkhususnya Bapak keluarga Itidenang, dan terkhususnya adalah bunga yang kami idam-idamkan. Maka kumbang kami itu yang bernama Arwandi Frenti Sakau, putra pertama, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan nikah Bapak Arwin Sakau dan Ibu Wiri UMP. Dan bunga yang kami idam-idamkan itu adalah putri pertama dan anak pertama dari tiga bersaudara, yaitu dari pasangan nikah Bapak Ruben Etidena dan Ibu Afiliana Nona. Maka bingkisan yang kami berikan ini adalah tanda terima kasih atas bimbingan dan dukungan Bapak Ruben dan Afiliana Nona untuk boleh mengizinkan kami, untuk kami boleh meletakkan bingkisan-bingkisan yang kami tata rapi itu di tempat pondok yang sangat sederhana ini. Terima kasih. Buah kenari enak dimakan,
dibawa adik di dalam bakul. Tuan kemari diterima dengan baik. Pasti hasrat akan terkabul. Silakan, Bapak. Terima kasih kepada juru bicara. Ananda Arwandi dipersilakan untuk menjemput Ananda Agnes Ronita Etidena. Kami mohon kesediaan Ananda Awandi untuk menjemput Ananda Agnes Ronita Etidena. Dan perlu kami informasikan untuk disiapkan tarian Maketada. Perlu saya informasikan kembali untuk siap-siap para penari tarian Maketada. Ya, terima kasih. Karena si kumbang sementara sementara kita menanti si kumbang memetik kembang dari Nusa Kenari Alor, Kolana Batu Lolong. Agar Bapak dan Mama tidak terlalu lama menunggu dan berdiri, silakan untuk barang hantaran bisa diterima. Kita sambut dengan tarian Maketada. Saya persilakan Ananda berdua untuk menempati singgasana yang telah disiapkan. Membawa jala mencari ikan. Ikan didapat untuk dimakan. Terima kasih kami haturkan untuk barang seserahan yang diserahkan. Iringi acara ini dengan tarian Maketada. Tarian Maketada dipersilakan.
Ibu Afliana Nona dan kumbang dari Timur Merapi adalah Nyong Ganteng Ananda Arwandi Sakau. Ananda Agnes Runita Itidena adalah gadis alor yang sebelumnya belum pernah menikah, belum pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Kami mewakili Bapak Ruben Itidena dan istri hanya bisa mendoakan dan merestui pilihan dari Ananda Agnes Runita Itidena pada jantung hatinya, yaitu Ananda Arwandi Sakau. Saya mewakili keluarga besar Itidena dan juga keluarga Kolana Batulolong Alor menitipkan Ananda Agnes Itidena. Hari ini saya tidak ragu atau kami tidak ragu menerima Ananda Arwandi beserta keluarga besar Sakau telah hadir di sini. Tadinya dua keluarga, sekarang menjadi satu. Selanjutnya untuk acara pernikahan atau resepsi akan dibicarakan di antara dua keluarga. Terima kasih saya sampaikan kepada para undangan, para hadirin yang telah hadir untuk menyaksikan acara peminangan anak kami, Agnes Runita Itidena. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke acara tukaran cincin, kita akan saksikan bersama pemberian tanda kasih dari keluarga besar Arwandi Sakau kepada Agnes Runita Itidena. Terima kasih kepada keluarga besar Ananda Serda Arwandi Sekao yang sudah memberikan tanda kasih, tanda cinta yang benar-benar memberi dengan sepenuh hati. Itu semua hanya karena cinta. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita beri tepuk tangan yang paling meriah dan untuk meriah pemberian tanda kasih ini. Ketika aku tulis namamu di hatiku, badai datang menghapusnya. Dan ketika aku tulis namamu di hatiku, badai takkan menghapusnya lagi. Sekali lagi beri aplaus yang paling meriah untuk hari peminangan yang penuh bahagia ini antara Arwandi dan Agnes. Silakan Arwandi dan Agnes berhadapan, kita akan ke acara tukaran cincin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita saksikan bersama acara penukaran cincin. Silakan
dan hari ini mereka berdua di bawah panduan saya. Silakan memberikan cincin. Ya. Silakan, Bu. Siapkan cincinnya. Iya, Pak Ibu. Iya. Arwandi menyematkan cincin ke Agnes. Sematkan pada jari manis istrimu. Dan juga Agnes, sematkan pada jari manis suamimu. Beri Arwandi, beri kecupan yang paling mesra di kening. Tahan. Ya, silakan kameramen untuk mengabikan momen ini. Beri tepuk tangan untuk acara penukaran cincin ini. Kami mempersilakan kedua ananda untuk masuk ke dalam rumah untuk berganti busana. Silakan, yang mana Arwandi akan mengenakan busana alor dan Agnes dengan busana amarasi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan, sambil menunggu datangnya kembali, kita tetap bertahan di tenda kebegan ini sampai datangnya kembali yang berbahagia pada hari ini. Kita selingi dengan acara-acara keluarga besar Ende untuk menempati kursi-kursi yang kami siapkan. Baik Bapak Ibu, agar kita tetap bertahan, baiklah kami akan menghibur Bapak Ibu undangan dengan lagu-lagu, yaitu dari Ende, lagu Anafua. Selamat menikmati dan selamat bergembira dulu, biar kita tidak bosan menunggu. Baiklah, Bung Operator, saya persilakan. Saoka kelindoto, savunu ilamor, sarada minamasa kajundara, mesu ilamorkan. Bapak Ibu, kita boleh bergoyang di tempat juga atau silakan. Oke, kita berdendang ria dengan Anafua. Bisa merespekti lagu ini, menggerakkan badan di kursi bisa kan? Kalau mau diri juga boleh. Ya, silakan. Ya. Keluarga besar Ende, Alor, Kupang, Amarasi, ya, silakan. Lari, ya. Hari ini sangat luar biasa yang pastinya kita semua semangat. Tunjukkan ekspresimu. Kami latar anak buah bapak.
dari Wandi keluarga besar. Kita goyang-goyang dulu. Ya silakan. Goyang-goyang tempat, mau bangun juga boleh. Sambil menunggu datangnya kembali Ananda yang berbahagia. Ini juga di atas juga goyang. Asik. Lanjut, operator masih lanjut. Ya, terus dulu. Lagu Nona Kota Karang, yaitu Kota Kupang, di mana anak Ananda Arwandi berada. Libur panjang jalan-jalan ke Kota Karang. Siapa tahu barangkali ada jodoh. Bawa pulang balenagi manis. Malam Minggu, malam Senin dan Selasa. Malam Rabu, malam Kamis ada saja. Lain hari jadi bingung tak karuan. Nona, nona, nona Kota Karang. Nona, nona, nona beta bingung. Nona, nona, nona Kota Kupang. Ya Agung, nona Kota Kupang. Tapi nyongnya dari Kota Kupang. Nonanya dari Alor. Ada-ada saja pengalaman manis. Buat cerita sama Nona Kota Karang. Nona Rote Sumba Sabu Alor Timur. Nona Flores Sonde mau ketinggalan.
Oke, kita ende Kupang. Sudah siap. Ya, ini akan datangnya kembali yang berbahagia Arwandi dan Sakau. Yang pastinya kita akan menjemput mereka dengan Lego-Lego. Tarian Lego-Lego, ayo Kakak Kristi. Iya. Kakak Kristi, ayo. Lego-Lego. Lego-Lego. Bersama tarian kebesaran dari Alor yang sangat luar biasa spektakuler. Silakan berkepedulian. Saya mengundang Agnes dan Arwani, Arwani dan Agnes untuk menuju singgasana. Silakan beri depan sini. Sana kebanggaan yang mana Arwandi mengenakan busana Alor dan Agnes dengan busana Amelasi. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Kami hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang paling meriah. Menuangkan Sopi, Arwandi dan Agnes menuangkan Sopi kepada kedua keluarga besar. Ya, silakan memberikan siri pinang. Ya. Membagi siri pinang, silakan.
untuk ya, silakan kameramen untuk mengabadikan momen ini dan siap-siap untuk masuk dari dalam rumah untuk mengenakan pakaian adat dari paman-paman atau om kandung ada keembu dari Agnes Runita Etidena, yaitu dari keluarga besar Ende yang telah memberi di hari peminangan yang penuh bahagia ini. Silakan untuk masuk ke dalam rumah, silakan mengganti pakaian dari om-om adat Ende. Baiklah, kita akan terus bergembira ria dengan lagu-lagu dari Timor dengan tiga budaya yang sangat spekta, yang sangat luar biasa, yang pastinya kita masih tetap bertahan di dalam tenda kebegaan ini sampai datangnya kembali Ananda Arwandi dan Adinda Agnes Runita Etidena. Silakan Bung Operator untuk mendendangkan kita 1-2 nomor lagu, yaitu Gawi. Masih musik ya Operator. Yang mau menari masih bisa menari dengan puas. Sampai keringat, tumpah-tumpah dulu. Mari juga kita gawi naro bersama. Saya mengundang keluarga besar dari Arwandi dan juga keluarga Ernest untuk kita gawi bersama. Silakan untuk mengambil bagian dalam acara gawi ini. Keluarga besar dari Arwandi dan Agnes untuk mengambil bagian dalam acara gawi. Sambil datangnya kembali Ananda yang berbahagia pada hari ini. Thank you.
Ya, setelah kita gawi. Selamat datang untuk Bapak Pendeta Lumempo. Sambil menunggu sama datangnya Ibu kembali, Ananda berdua, baiklah kita akan mempersembahkan lagu-lagu yang pastinya kita akan bersukaria bersama di dalam tenda kebahagiaan ini. Bung operator, tak henti-hentinya saya memohon untuk menyemarakkan suasana ini dengan Jai Bersama. Kepada sesama saudara yang dari Bejawa untuk memimpin kita dalam berdendang ria Jai. Jai. Inilah untukmu semua, kita berjai bersama. Silakan Bapak Mama dari Arwandi, keluarga besar Alor dan Ende, dimohon untuk berjai bersama. Siap-siap diri, kita akan menyambut yang berbahagia dengan Seko Gendang. Bapak Ibu tamu undangan, para penari, kita semua yang berbahagia pada hari ini, kita akan menyambut Ananda berdua, Arwandi Sakao dan Agnes Rita Etidena, yang hari ini juga mengenakan pakaian adat kebanggaan pemberian dari om-om atau paman, dalam bahasa Ende adalah pakaian adat dari Adak Embo. Mari kita sambut yang berbahagia dengan tarian Veko Genda. Kepada Ananda Andi dan teman-teman untuk Andi. Mempersiapkan diri tarian Veko Genda. Bung operator, saya persilakan. Silakan menunjukkan cincin tunangan, silakan kameramen ya, untuk mengabadikan momen ini. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah
inilah wajah tampan dan cantik Ananda, berdua sangat luar biasa. Sesungging senyum terus ditebarkan, rona kebahagiaan terus terpancar di wajah mereka berdua, yang menandakan mereka sangat-sangat bahagia pada hari ini. Ya, inilah tarian Bolamba, tarian Veko Genda dari ND untuk Indonesia. Yang mendapat selendang wajib hukum bangunnya untuk menari. Yang mendapat selendang wajib hukumnya untuk bangun dan menari. Selamat datang kepada Bapak Ibu undangan yang baru saja datang. Silakan menempati kursi-kursi. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tibalah kita di penghujung acara. Rangkaian acara telah kita lalui bersama. Sebelum menutup seluruh rangkaian acara ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan ada hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Kami mohon dimaafkan. Dari lubuk hati yang terdalam, saya ingin mengucapkan bunga melati berwarna putih sebagai pengharum ikatan suci. Saya haturkan terima kasih, semoga dapat berjumpa kembali. Saya, Julius Jantir Suraya de la Vega Rutrigues Morera, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan yang hari ini sangat luar biasa. Selamat bergembira ria, selamat berpesta. Tuhan memberkati. Sayonara. Dan selanjutnya kita akan santap siang bersama sebagai tanda kekeluargaan dan tanda kebersamaan kita, yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Tobias. Kami persilakan untuk doa, menghantar kita santap dalam doa bersama. Santap siang bersama.
Baik, Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan, makanan sudah disiapkan. Mari kita berdoa biar kita bisa menyantap makanan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena di pagi hari yang indah ini, keluarga besar Ruben Etedena, keluarga besar Ananda Arwandi, keluarga besar Alor Timur, semua keluarga besar Ende dan Kupang Amarasi berkumpul di sini untuk melaksanakan peminangan Ananda, Agnes, Etidena, dan Arwandi. Tuhan, Engkau mengetahui semua persoalan yang sudah kami kerjakan sampai dengan saat ini, dan kami sangat bersyukur karena semuanya dapat berjalan dengan lancar. Acara adat yang dilaksanakan dari ketiga keluarga besar itu dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Juga di hadapan kami telah tersedia makanan dan minuman, namun sebelum kami makan dan minum, Tuhan datang untuk menjama dan memberkatinya agar makanan yang kami makan ini berguna bagi tubuh dan jasmani kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak dan saudara-saudara kami yang di luar sana yang belum mendapatkan rezeki, berkat dan anugerah yang dari Engkau. Tuhan, bantulah mereka agar mereka juga menikmatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Tobias Tubulau. Saatnya Bapak Ibu perlu kami informasikan, kami akan memandu dalam acara pengambilan santa malam oleh peramu tamu. Dan perlu kami informasikan, ya. Dan sebelum kita santap siang bersama, kita menutup seluruh rangkaian acara dengan Maketada bersama, tarian langsung dari leluhur. Silakan Bung Operator. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari lubuk hati yang sedalam saya mengajak kita semua untuk Maketada bersama. Untukmu semua, inilah Maketada. Makepada. Ledrik, Eldad, dan Ham. Sekali lagi katanya ada permintaan nih. Bapak-bapak tanggung. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf, kita harus hidup bertoleransi. Ya. Hari Jumat saatnya sholat Jumat. Kita tenangkan musik dulu, yang pastinya kita santap siang bersama. Sebentar kita akan lanjutkan lagi dengan Maketada sebagai awal dari acara gembira dia. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kami informasikan makanan yang kami siapkan halal adanya. Sudah diuji menurut ilmu gizi, yaitu TKTP, tinggi kalori, tinggi protein, RGRL, rendah garam, rendah lemak, non kolesterol, halal untuk kita semua. Selamat menikmati sehat hidangan kami. Shalom. Sehat dua-duanya ya.
Silakan Agnes dan Arwandi mengajak kedua rumpun keluarga kita semua yang ada di tenda kebagian ini untuk mengambil santap malam. Jangan sampai terlewatkan, jangan pulang dulu. Dan di sana ada palang pintu cakalele dari Alor yang sangat energik, gila benar ya. Oke, mereka sudah memagari, yang pulang duluan akan mendapat sanksi adat. Iya, saking semangatnya saudara Janter, bukan santap siang tapi santap malam, gak apa-apa. Ya, pokoknya yang penting makan karena sudah lapar. Oke, yang pastinya menu-menu yang istimewa, yang diracik langsung oleh... Dari Alor langsung ada? Catering dikirim. Dari Alor. Iya, ada dikirim. Dengan makanan ciri khasnya. Iya. Dari Ende. Ada juga. Jagung Bose. Jagung Bose. Iya. Dan juga rumput rampe dari daerah timur. Daerah timur, ya. Jagung titi juga ada. Dari Alor juga ada. Iya. Ada juga... Sambal luat. Obok. Oblo-oblo yang menurut Ende itu robo. Dan juga ikan asap santan asap juga ada. Iya. Ada ubi cincang dua bosi juga ada. Gawat, makanannya mantep-mantep. Ada ya. Juga cemilan-cemilan, yaitu jagung titi, kenari, ikan apa ya? Asin. Ikan cue juga ada. Cue. Oh, Bapak belum lapar kok atau bagaimana? Oh, nanti sebentar. Ya, pramu tamu untuk memperlancar acara pengambilan santap siang. Kita bersabar, kita akan diatur oleh adik-adik pelayan kita. Nanti makan dulu. Yang iya. Minta tolong siapa kek foto? Makan dulu kebagian, habis bagi baru jaga gitu ya. Sampai habis dong tolong tanggung ya. Yang mana aja? Bapak Ibu undangan, selamat menikmati hidangan kami yang pastinya akan diatur oleh adik-adik pelayan. Kepada Bapak Ibu undangan yang barusan datang, kami mengucapkan selamat datang, selamat menikmati santap siang ini pula, dan silakan mengambil tempat yang telah kami siapkan.
Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last for a lifetime of I love yous. Two hearts, one beat, you whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Every day, I swear, I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of our love you, two hearts, one beat, you whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are.